Hari ini mau bikin sambal pecak, gurame jengkolnya gurame kita goreng, dan juga jangan lupa jengkolnya juga digoreng. Dan sambalnya ini ada bawang putih, bawang merah, cabenya campur, ada rawit, ada cabe setan, cabe merah digoreng juga, ada kencur juga guys. Ini udah digoreng, langsung aja kita ulek. Jangan lupa tambahin dulu penyedap rasa, garam, dan juga gula sesuai selera. Gulanya gula pasir boleh, gula merah juga boleh guys. Kita ulek. Nah ini udah cukup, kita langsung tambahin. Sini dengan pakai air panas ya guys, dan kita aduk. Selanjutnya Dina mau tambahin perasan jeruk kunci atau jeruk apa ini, jeruk yang kecil-kecil itu guys. Dan kita ulek, kita campurkan merata. Dan selanjutnya ini udah cukup, kita masukkan jengkol yang sudah digoreng dan sudah digeprekin tadi guys. Kita penyet-penyetin dan kita siapkan langsung. Ini ada gurame yang sudah digoreng tadi, kita taburin dengan sambal pecaknya guys. Jadi deh, pecak gurame jengkol, langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel. Hari ini kita makan lagi guys, ketemu lagi di channel Dina. Hari ini kita menunya pakai pecak gurame jengkol. Nah ada lalapan juga dan kerupuk. Oke, kita langsung aja makan karena udah lapar dan aromanya juga harum sekali guys. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Amin. Seperti biasa sebelum makan Nina mau minum ini dia guys, madu korat supaya terhindar dari kolesterol, asam urat dan juga lemak darah. Dan madu korat ini ada dua varian, ada teh koratnya juga, untuk manfaatnya sama-sama mencegah dari penyakit kolesterol, asam urat dan lemak darah. Ini tinggal diseduhin aja, nggak usah pakai gula ya guys, pakai air hangat lebih enak guys. Dan ini tuh udah banyak di review oleh kalangan artis dan juga public figure seperti Ustadz Solmed dan juga Dokter Tirta guys. Jadi ini bagus sekali, langsung aja kita minum ya guys. Karena mengingat Dina suka dan sering makan yang berlemak dan juga berpurin, ini harus guys ada simpanan obat. Bismillah. Manis. Minum dulu. Oke, kita langsung aja makan. Cuci tangan dulu guys, belum makan. Ini agak goyang-goyang karena ini papannya udah gerak-gerak guys. Kita lanjut makan jengkolnya, cak jengkol dan juga gurame. Ini tuh kita ambil di kebun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Cobain langsung guramenya guys. Wow. Tuh. Wow. Dagingnya guys. Ya, sambelnya, tumisan, selada. Wow. Nikmat pisan. Nikmat pisan. Nikmat pisan guys, bahasa Sundanya tuh. Jengkolnya enak guys, nikmat pisan. Uy, jeruknya. Ya, sambal pecak. Pecak. Tuh. Oh. Jengkol.
Waduh, enak sekali guys. Benar-benar luar biasa. Sambal pecak. Pedas dapat. Wow. Semut, nyamuk. Ini ada tulangnya. Ternyata ikan gurami enak juga dibikin pecak guys. Dagingnya manis seperti kalian yang lagi menonton. Lupa kalau ada kenikir. Kenikir pakai sambal pecak. Benar-benar pedes. Jadi ini cabe yang tadi pakai cabe campuran merah yang sedikit, rawit setan, rawit hijau, rawit merah. Lingkungnya habis. Terus. Dagingnya. Mm.
Wow, tulang yang crispy. Ada yang crispy, ada yang enggak. Wow. Tuh dagingnya. Ke sambel. Yang sempurna. Airnya. Ini kita bagi pecak dulu sama Kiki tadi. Kiki bikin video juga, guys. Kepala. Jangan lupa like dan subscribe. Cukup sudah dengar, sudah habis. Kalau pecahnya sudah habis, mantap, kalian mau coba. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.